Rus. Sekarang aku yang menang. Maling, matikan lampu. Pasti maling yang sama. Senjata. Peluru. Minggir kau. Emang? Yang bangsat. Sisa dada dan bau.
gampang mendekati masuk. Datang ke sini. Ayo, semangat, semangat. Ibu, coba panggil kontrolin. Baik. Bapak, Bapak dipanggil Pak Umbus sebentar. Ingat-ingat lagunya. Bagaimana, Iko? Itu dia. Pak Kepala Kampung, ya. Beritahukan kepada anak Umea, kalau pengantin datang, suruh kasih bunga kepada pengantin. Batal ibunya. Kepala Kampung orang yang paling sibuk. Kepala Kampung setengah kontrolir. Ini tamu. Bapak. Iya. Selamat. Soal perempuan gampang. Seperti kalau pengantin datang, robah lagunya yang bagus. Yang bagus. Jangan khawatir. Memang hebat kamu ini. Terima kasih. Saya masih kuat. Percayalah sama saya. Ini keponakan yang tua. Ada sedikit uang untuk Nyai. Terima kasih. Tuan Nabi yang besar. Apa lo? Ina menunggu kau. Di mana? Di kuburan. Orang baik-baik berkedudukan. Kau juga harus datang ke rumah. Oh, sebagai kontrolir. Itu dia datang. Bunga, Mea, mana Mea? Covernya coba cepat turunkan. Cepat. Tinggalkan cover saya ke minuman lain. Mesti. Itu ibumu yang baru. Ayo cepat. Ayo. Cepat. Ayo. Pinjam, Pak. Kalau tidak perlu. Sahabatku, hari ini saya gembira sekali. Sebagai orang tua di kampung ini, dan sebagai orang yang dipercaya oleh company untuk mengurus kuda-kuda company, maka Tuan Van Der Ving sebagai pemilik rumah minum di bandar telah berkenan menyerahkan keponakannya untuk menjadi istriku. Nona Stella De Ving. Mea. Ayo salam. Kau juga. Dia bukan ibuku. Sekarang dia ibumu. Ayo salam. Anak malang. Ibuku yang malang. Amalo. Jangan. Kepada Tuan De Ving kami ucapkan terima kasih banyak-banyak atas usahanya mendatangkan musik Tanjidor ke kampung ini. Sahabat-sahabatku, kuundang kalian datang ke rumahku. Amalo, kau belum salam sama ibumu. Ibuku sudah mati. Amalo, kembali dulu. Apa yang kau harapkan? Apa aku harus kembali ke bapakku? Atau ke Ina?
kedua-duanya tidak mengharapkan aku. Adik-adikmu membutuhkan bantuan. Bapakku tidak mengharapkan aku. Tapi orang-orang sekeliling selalu bertanya-tanya. Siapa? Paling-paling kau. Orang jujur yang di sininya selalu bertanya, kapan aku mampus atau pergi, sehingga kau bisa bebas dari aku dan bisa kawin dengan Ina. Itu yang kau ingini. Tapi di sinimu, Ina menunggu kau di kuburan. Kemana kau? Ke Ina. Apa yang kau lakukan di makam ibuku? Buat apa kau kemari? Bawa kembali pulang atau letakkan di makam orang lain, tapi jangan di tempat ibuku. Nih. Apa salahnya? Kau baik, tapi aku tidak bisa mencintaimu. Kau kuanggap sebagai adikku sendiri. Mungkin aku butuh seorang pacar. Tapi sekarang aku tidak karuan. Aku betul-betul tidak tahu. Mau kemana kau? Aku yang salah. Aku tidak berniat menyakiti hatimu. Kau tidak boleh menangis. Nanti matamu merah. Kau manis, kau baik. Aku belum punya pendirian tetap. Malah aku tidak tahu mau jadi apa. Coba, siapa kawanku? Cuma runtuh. Dia malah lebih beruntung dari aku. Dia lebih mantap. Dan kawanku yang lain, kau. Tidak, kau lebih seperti adikku yang terbesar. Apa pendapatmu tentang runtuh secara jujur? Biasa. Aku senang, dia tidak banyak soal. Kau tahu dia mencintaimu? Mm-mm.
Kau harus membalasnya. Dia baik. Aku senang. Kau senang. Kita sama-sama senang. Sudahlah. Jangan kau mulai lagi. Tapi aku khawatir. Mengapa kau begitu memusuhi ayahmu? Aku takut. Tidak. Aku tidak mau orang lain tahu. Itu soalku. Amalo! Amalo! Tapi sekarang dia sudah bahagia. Kurus. Kucing kurus mandi di papan. Aku kurus bukan karena aku kurang makan. Tidak, aku tidak mau cerita. Aku 14 tahun waktu ibuku meninggal. Bapakku tak pernah pulang. Pengkhianat! Terlalu banyak alasan dengan kuda-kuda Marsose di kota. Bukan, bukan itu. Ibuku sakit. Kami menunggu-nunggu. Dia tidak juga pulang-pulang. Sudah seminggu, badan ibuku seperti api. Di rumah cuma tinggal lagi nenek. Sudah tua. Dan beberapa tetangga miskin yang cuma bisa merasa kasihan. Tak ada persediaan apa-apa. Kecuali menunggu bapakku pulang. Dan dia memang pulang. Malu, biar. Bang, ampun, ampun, bapak, mama, ampun, 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 mama. Ingat anakmu, umbo, istrimu. Thank you.
Anas. Amalo. Bagi Anas. Amalo. Pembunuh. Sudah. Seharusnya dia malu pada orang-orang di kampung. Malu membawa perempuan itu ke sana. Cepat! Amalo. Tapi adik-adikku, itu yang menjadi soal. Apa yang harus aku lakukan? Diam, diam. Dia mencintaimu. Kau dengar, Ina. Mereka sedang memperebutkanmu. Sudah, kawin saja dengan aku. Susahnya. Ayo. Meludahi ibumu, ha? Kau juga. Bapak. Berani kau. Jangan kejar. Minggir. Jangan ikut-ikutan. Meludahi. Meludahi. Ha? Siapa yang menyuruhmu, ha? Berani kau. Bapak. Aku tidak pernah mengajarimu seperti itu, bangsat. Bapak. Berani kau. Memalukan. Memalukan. Ayo, kau saja, mau memalukan aku di depan umum. Keparat. Memalukan. Bapak. Meludahi. Meludahi. Ayo, sudah kita nyingkir. Jangan nonton, ayo. Tenang aja. Sebaiknya kau pergi saja, bangsat. Pergi. Ayo, bubar. Ada pulang. Ayo. Abang mau pergi? Ya, nanti abang kembali. Thank you.
sebaiknya kau pergi. Jangan kasih dia pergi. Tahan dia. Cuma ini. Iya. Peninggalan ibunya. Mas kawin 200 gulden jangan dianggap punya arti membeli anak perempuan Nyai. Sebab kabarnya anak di situ tidak menyintai anak saya. Nanti juga cinta kalau sudah punya anak. Aku mengerti. Bapamu punya pengaruh sebagai orang-orang Pak Umbu. Jadi bisa saja kau kawin dengan Ina. Soalnya, apakah dia cinta? Diam kau. Marah. Amalo kan temanmu. Aku cuma mau sesuatu yang tenang, yang baik. Jadi, dalam 2 minggu ini, nanti kita ketemu, Nyai. Mana Runtu? Tidak usah kau tunggu-tunggu Amalo. Legatnya dia tidak akan pulang. Runtu! Nenekmu! Yo! Tuan, hari ini segar-segar. Ayo naik, tuan. Ini buat kamu. Jadi 3. Thank you.
baru. Iya. Betul. Tunggu ya. Mak. Ayo sih. Enggak doyan duit. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ini dulu. Kalau kau punya duit sedikit-sedikit, pulang dulu ke kampung. Itu ada baiknya. Belajar, jangan rezeki dimakan sendiri. Beli oleh-oleh buat pacar dan adik-adik. Baik, nanti saya jaga diri. Permisi, Pak. Hati-hati, nak, kalau main-main di darat, kumpeni punya bedil. Ini yang bagus. Kain model baru. Kain mandar saja yang saya ambil. Buat pacar? Ya, begitulah kira-kira. Aku sudah tahu. Orang-orang di sana sudah mulai gelisah. Kabarnya orang-orang di Banten akan berontak. Rodi dari company rasanya terlalu berat. Apa yang orang-orang kita buat di sana? Mereka mengungsi ke tempat lain, membawa hasil panen dan ternak. Buat persediaan. Apa yang bisa kita bantu? Kita mesti hati-hati. Kita tutup rahasia ini pada Belanda. Cuma itu yang orang-orang kita bisa bikin. Kita tidak punya apa-apa. Belanda punya bedil, mesiu, kuda, sedikit-dikitnya pistol. Kepung! Ayo, kepung! Naik, naik! Ayo! Mayatnya ketang sih. Lagi.
apa yang sebenarnya orang itu sudah lakukan. Jangan katakan apa-apa padanya. Siapa kau? Lepaskan, lepaskan aku. Aku tidak berniat jahat pada kalian. Dia tentu mata-mata. Orang gajian Belanda. Aku akan carikan buat kalian kuda. Aku akan carikan buat kalian mesiu. Atau apa saja yang bisa membunuh mereka. Kami urus. Baik. Mau buntung kamu. Tapi Nyai. Bang, stop. Stop. Mbok, suruh dia ikut kita. Nanti kita urus di rumah. Ayolah, tidak apa-apa. Yuk. Jangan merasa bodoh, kendati orang kampung. Sudahlah, Mbok, nanti saya keringkan sendiri. Dulu aku pun berpikir seperti kau, merasa rendah. Jangan kata kepada orang asing. Sudahlah, lupakan saja semua itu. Mbok, urus ya. Ya. Di sininya nih, Mak, di sini. Aduh, yang aduh. Ditendang oleh Tuan Ludovic. Perempuan Belanda itu lagi. Tuan tidak pernah pulang. Kita tidak punya anak. Tidak ada yang salah di antara kita. Tetapi perempuan dari Menes itu. Ya. Tunggu. Mbok. Sudahlah, Nyai. Sebentar lagi dia lupa pada perempuan itu. Saya ada bawaan dari laut. Kau baik hati. Dan sangat mengembirakan. Nyai mengada-ngada. Cuma ikan. Aku cuma senang. Mari saya bantu. Mbak, Mbak, Mbak,
Kenapa Nyai lakukan ini? Mungkin aku jatuh hati. Mengapa kau begitu hijau? Kenapa Nyai kawin dengan Belanda? Sulit untuk aku mengatakannya. Kalau kukatakan cinta, mungkin kau tak percaya. Karena kau kuajak tidur bersama. Aku mengajar kau tahu perempuan. Kenapa kau diam? Belanda semalam telah menembak orang di depan mataku. Itulah yang selalu menjadi soal. Barangkali dia bukan satu-satunya orang yang menjadi korban seperti itu. Mereka mempunyai banyak kaki tangan dan penjilat-penjilat. Terima kasih. Siapa namamu? Namamu? Abdullah. Dia. Ini, lihat di dalam. Awas, ketahuan company. Astaga. Maafkan aku. Waktu kejadian abangku tertembak. Dia kepergok waktu menyelundup ke gudang mesiu. Sudahlah. Sekarang kita yang punya pesto. Kita yang akan bunuh mereka. Ayo cepat, Dian. Itu kuda-kuda company. Sudah 9 ekor yang aku kumpulkan sendiri selama 2 bulan ini. Itu tidak berarti apa-apa buat company. Tinggal lagi kita harus cari jalan buat masuk ke benteng. Aku kenal seorang pelacur yang bisa masuk. Siapa kau sebenarnya? Tujuan hidup. Tapi aku belum tahu buat apa dan mau apa aku sebenarnya. Berapa umurmu? 19. Kau gagah, kuat, muda, modal yang cukup buat berdiri. Kedati pun banyak saudaramu yang dibunuh company. Keadaan akan lebih mantap kalau kau kawin. Dan punya anak 9. Lalu akan bertani di tanah Priangan. Aku belum. Aku masih harus banyak berontak terhadap banyak soal. Dekat jendela.
hampir subuh. Beres, Pak. Kita sudah punya semua. Tahan gerobak kita. Terima ini. Ayo cepat amalo. Cepat, Pak. Hati-hati, Pak. Bisa meledak. Mama, lo. Ayo kita coba. Cepat. Apinya, Pak. Hati-hati. Awas! Alhamdulillah.